Kak, maaf ya, Kak. Iya, enggak apa-apa. Itu kan Mbak Mbak yang kemarin. Mbak, maaf. Ini berkasnya kemarin. Oh, ini Mas yang kemarin ya? Iya, benar. Iya, makasih ya, Mas. Iya. Maaf, Mbak. Iya. Boleh minta nomor WA-nya, Mbak? Oh, boleh deh, Mas. Oh iya. Ya, udah. Makasih ya, Mbak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan pelaksanaan debat capres dan cawapres. Ya, Bu, aku mau ngomong. Iya, ngomong apa? Sebenarnya aku lagi suka sama orang, Pak. Deket sama orang. Oh iya, siapa namanya, Nak? Namanya Alvero Christian, Bu. Tapi kita berdua beda keyakinan. Hah? Aduh, Nak, kalau itu susah. Kemungkinan kalian berdua tidak bisa bersama. Iya, Nak. Kalau ibu masih ragu dan belum bisa memutuskan. Gimana kalau kita ke Pak Ustadz saja? Eh, Jeng, tak kandani informasi penting. Apa sih ibu? Anaknya Pak Adi, katanya rabi, tapi ambil sambil doa agama. Hah? Masa iya sih? Iya. Kan keluarga ini beragama banget. Iya. Masa iya ambil sambil doa agama? Bener sih, gak mungkin bisa nih, Bu. Paling gak sih paham agama pisan sih, lek keluarganya Pak Adi. Iya, bener ibu. Jan Zora iku wis seru keluargane beragama tapi malah milih sing beda agama. Bener ibu, si akeh lanangan liya malah milih sing beda agama. Seneng ae cinta, Mbak. Yo angel. Iya, iku bener lek wis cinta angel dilawan. Pak. Oh, nggih. Boleh berbicara sebentar, Pak? Boleh, Pak. Silakan masuk. Nggih. Silakan duduk, Pak. Nggih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini, Pak. Putri kami, Zora, ingin menikah dengan Ria yang berbeda keyakinan. Jadi gimana, Pak? Apa ada solusi? Waduh, kalau seperti itu, sepertinya tidak bisa, Pak. Bapak juga pasti tahu, di agama kita sangat dilarang untuk menikah dengan yang berbeda keyakinan. Saya tahu akan hal itu, Ustadz. Namun putri kami sangat yakin untuk melanjutkan hubungan ini. Bapak tahu ini tidak mudah untuk kamu, tetapi lebih baik hubungan ini memang seharusnya untuk diakhiri, Nak. Jangan sampai kamu meninggalkan agamamu hanya demi menikahi pria yang kamu cintai. Mungkin dia belum jodoh yang tepat untuk kamu. Baik, Pak. Saya akan berpikir ulang lagi untuk mengambil keputusan ini. Dan saya akan melakukan sholat istikharah agar mendapat jalan yang terbaik.
Pak? Pak, aku boleh masuk gak? Boleh nak, silakan. Pak. Ya nak. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa nak? Jadi gini pak, aku suka sama cewek dan aku mau serius, tapi kita beda agama. Dalam Alkitab kita, kalau beda agama itu tidak diperbolehkan nak. Emang kamu yakin dengan hubungan ini? Aku sudah yakin pak. Ya udah, kalau kamu yakin besok kita ke pendeta saja nak. Baik pak. Baiklah, kalau begitu pak, terima kasih atas saran dan nasihatnya. Semoga anak kami mendapatkan petunjuk yang baik. Yaudah pak, saya pamit dulu pak. Oh, iya pak. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Nggih. Misi kamu. Masuk aja, nggak dikunci. Jadi kedatangan saya kemari untuk membicarakan soal anak saya, Christian. Jadi begini pak, saya sedang mencintai seseorang wanita, tapi dia beragama muslim. Wah, ini pilihan yang sulit nak. Dalam agama kita tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Jikalau kau tetap ingin menikah dengannya, maka salah satunya harus pindah agama. Tapi saya tidak mau pindah agama, jadi bagaimana solusinya? Ya sudah nak, tidak ada pilihan lagi. Mau tidak mau kalian berdua tidak jadi menikah karena kalian beda agama. Baik pak, nanti saya pikirkan lagi dan saya coba untuk ngomong sama dia. Ya nak, pikir matang-matang ya. Terima kasih pak atas saran dan waktunya. Semoga ketemu jalan keluarnya. Kalau begitu saya pamit dulu ya pak. Jadi gimana? Apakah kita bisa serius? Aku pikir-pikir dulu ya. Sebenarnya di agamaku kita nggak bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius karena kita beda keyakinan. Sama orang tua aku juga melarang. Tapi aku serius, tetap kekeh serius sama kamu. Sebenarnya aku juga ingin serius sama kamu. Kita juga udah dewasa. Aku pengen serius sama satu lagi, tapi kenapa kita dipertemukan seperti ini? Kita beda agama. Gak bisa, Christian. Kalau memang ini bukan takdir kita, ya udah. Mau gimana lagi? Mau diterusin sudah gak bisa. Mau diseriusin juga rumit. Iya. Mungkin takdir tidak mempersatukan kita, tapi semoga kamu dapat lebih baik dan seagama dengan kamu. Iya, kamu juga. Iya, makasih. Makasih juga, Cora.